Nih kamar kita sebagai petugas PPIH di Arab Saudi di kota Suci Mekah. Nih kamar kita berempat. Ini satu, dua, tiga, empat. Hai, assalamualaikum Mbak Yuti. Alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Mbak Yuti, kita berada di sektor tempat kerja kami yang berada di kota Suci Mekah ya. Dan sebelumnya kita dari rumah kemudian menuju ke Dakar dan sekarang berada di tempat tugas. Nah, alhamdulillah di sini kita sedang menunggu pembagian kunci kamar, di mana nanti kita insya Allah mudah-mudahan kita nanti bersama Ustadz Manan ya, satu kamar ah ya. Kamar harus kita ini. Kayaknya dipaksakan nih teman. Kalau bisa kita satu kamar Akhyuti, karena kita sudah lama kenal kan, dan juga sudah sering berhubungan bersilaturahim juga ya. Dan di sini sambil kita menunggu kunci kamar, alhamdulillah bertemu dengan salah satu yang menjadi nanti tim kita juga Akhy ya, di satu sektor ini yang akan bertugas mendampingi melayani para jemaah haji dari negara kita Indonesia. Dan beliau ini masih baru tugas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Akhi, kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Dari mana antum? Ana dari Bondowoso, Jawa. Bondowoso. Namanya dulu? Nah, nama saya Husni Mubarok ya. Dari Bondowoso, Jawa Timur. Sudah, alhamdulillah. Sudah berapa lama? Di sini alhamdulillah saya dari 2009. Nah, ini kita kita sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol ya. Cuman kita karena nge-vlog kita mengingatkan kembali. Iya. Antum masih baru nih Akhi ya? Iya, baru. Tugas, ya? Alhamdulillah tahun ini baru kali ini saya dapat kesempatan untuk melayani jemaah haji Indonesia. Bertugas, ya, masyaallah. Di PPIH Arab Saudi. Oke. Nah, waktu kemarin daftar Akhi nomor urutnya berapa? Waktu di awal ke apa akhir atau tengah? No, di nomor akhir ya. Nomor urut saya 0879 nomor registrasinya. 800-an ya? Iya, udah mau close itu, udah mau penutupan pendaftaran. Oh, masya Allah. Anak sendiri kan 5. Wih, nah, awal ya? Iya, ya pertengahan lah kayak gitu. Dari mana antum tahunya ada pendaftaran rekrutmen petugas haji? Kebetulan saya tuh ada teman satu kafil dengan Nana itu ya, satu kafil namanya Abdullah, dan beliau itu setiap tahun kerja di Temus. Oh, masya Allah. Saya dapat infonya dari beliau juga, nanya-nanya persyaratannya apa, bagaimana pendaftarannya, saya nanya sama beliau. Dan dari situ antum tertarik untuk daftar ya? Iya, kan selain itu juga ya, karena mulai dari awal dari 2009 itu saya sebenarnya pengin untuk bekerja di Temus melayani jemaah haji Indonesia yang reguler, karena dari awal saya tuh kerjanya di Haji Plus biasanya. Bersama travel ya? Dan selain ingin menambah pengalaman, saya juga ingin melayani jemaah haji Indonesia yang reguler. Masya Allah, dan masya Allah sekarang dapat kesempatannya. Bagaimana perasaannya antum sangat setelah sekali, dinyatakan sangat terima ya? Alhamdulillah, sangat senang sekali. Masya Allah, karena keinginan sudah dari lama ya. Saya ingin juga pingin apa namanya nambah ilmu, nambah berkhidmat juga ya kan? Sama jemaah yang reguler. Masya Allah, dan alhamdulillah kita berada di satu sektor. Semoga nanti kita satu kamar juga ya. Amin, amin. Apalagi amin, kita amin. Sama-sama bisa bahasa Madura meskipun antum Bondowoso ya. Di Bondowoso ini yang banyak Madura apa Jawa sih? Untuk Bondowoso sendiri 60% ya, 60% bahasa Madura. Tapi kalau Jawa, Jember, udah itu bupati apa Kabupaten Jember 70% Jawa. Oh, lebih sedikit ya? Iya, kebanyakan bahasa Jawa. Masih lebih banyak Bondowoso 60% bahasa. Nah, di Bondowoso ini ya yang ana tahu adalah tape. Iya, betul. Nah, pernah ana lewat mau pernah ana lewatkan di jalannya itu, wih, banyak orang nawarin tape. Terkenal Bondowoso itu tapenya, tape manis. Masyaallah. Nah, enak. Jadi banget saya nih. Balik ke sini, setiap saya balik ke sini selalu bawa tape. Bawa ya. Nanti kalau pulang antum bawain ana ya. Insyaallah.
Oke, okay, Aki, terima kasih Aki. Ya, insyaallah mungkin sama. Kita nanti lanjut lagi di vlog-vlog kita berikutnya ya. Nah, itu sedikit kita ngobrol dengan salah satu petugas haji yang baru diterima. Kalau Ustadz Manan ini udah berapa kali nih? Sudah hampir 4 kali. Ya salam. Oke, kita nanti lihat review bagaimana tempat kamarnya seorang petugas PPH di Arab Saudi, khususnya di kota Suci Mekah, yang mana akan insya Allah akan kita tempati selama kurang lebih 2 bulan lebih. Kalau kayaknya ini bukan kurang tapi lebih ya. Oke, kita lanjut lagi nanti. Nah, di sini kita sudah dibagikan kunci kamar. Nih, beliau ini korwil kita ya. Tahun lalu sebagai korwil dan sekarang alhamdulillah menjadi korwil kita lagi. Ini beliau sedang membagikan tugas kunci kamar. 131. Alhamdulillah. Ayo ayo ayo. Bismillah. Alhamdulillah. Punya antum mana nih, Aki? Di sana. Punya antum dekat lift kayaknya. Udah siap terjun nih. Alhamdulillah kita sudah dapat kamar. Wih, liftnya banyak ya. Ini satu, sebelah sini ya, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh, di sini ada lagi tuh. Lantai berapa? Satu ya. Alhamdulillah, dan ini kita sekamar berempat. Lantai satu dekat nih, bisa lewat tangga kita ya. Nah, antum dari Madura juga ya? Nama antum siapa? Anwari. Bapak Anwari. Masya Allah. Bismillah, bismillah. 131. Kesini nih Aki, kesini. Ya, ini 132. Ini di depan lift aja udah dingin ini. Jangan-jangan di kamar kita kayak salju ini. Ditempel. Oke. Bismillah. Langsung kita review kamar kita. Masya Allah. Yes, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kamar kita. Anak paling pinggir lah. Ini kamar kita sebagai petugas PPH di Arab Saudi di kota Suci Mekah nih. Kamar kita berempat. Ini 1, 2, 3, 4. Berempat. Yang tiga kamar ya. Ini alhamdulillah ada handuk juga sudah siap Aki ya. Eh, di sini juga ada kulkas. Kita lihat juga ke kamar mandi. Nah, ini dia kamar mandi kita ya. Wih, kita enaknya bisa view ke jalan. Ke jalan? Kemana nih view-nya kita? Kota, view city. Lihat, wih, mantap nih, Masya Allah. Lumayan ya. Ya, itu kan view kita bisa ke jalan raya, bisa memantau ya macet dan tidaknya jalan. Okay. Dan ini Masya Allah ada air 3 karton. Satu kertonnya isinya 40. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ini lemarinya gak begitu besar ya. Nah, jadi ini tempat saya insya Allah di sini, Ustadz Abdul Manan di sini, kemudian Husni di sini. Oh, aku di dua Mian. Dan ini Ustaz Manan lagi ngevlog tuh ya. Oke, kita sedikit lihatlah keluar bagaimana suasana di luarnya. Suasana di lihat Ahi kawasan kita ini. Mana? Coba. Masya Allah.
langsung dicoba nih sama Ustadz Abdul Manan. Masih baru Aki ya? Itu masih dibuka sendiri. Nanti kalau seumpama ini tidak aktif dinginnya, kita bisa protes ya, komplain nanti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin? Dingin banget. Tapi kalau yang panas? Panas. Panas apa dingin ini? Apa panas, cuma nggak dingin? Panas. Panas. Wih, bagus lah. Nanti enak buat bikin mie ya, gitu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk ahi. Oh iya. Ini bukan minum air zam-zam ya, karena kebiasaan mungkin minum air zam-zam. Jadi kalau minum air zam-zam itu boleh kita minumnya meskipun berdiri. Jadi seperti ini. Nikmat ahi ya. Dingin ya. Fasilitasnya itu luar biasa. Katanya. Sangat ini bagus ya. Bagus sekali. Alhamdulillah. Insya Allah puas lah bagi jamaah. Para jamaah ya. Nah, jadi yang hotel kita tempat ini bukan sekedar atau khusus para petugas ya, tetapi juga para jemaah akan bertempat tinggal di hotel ini. Insya Allah liftnya juga banyak kan. Nah, ini liftnya ya. Kita lihat lagi. Nah, ini muter terus ini ya. Insya Allah, Allah Alam, untuk para petugas ada berapa kamar di sini karena tidak sempat tadi kita menanyakan. Ini sepertinya ribuan ya kapasitas tempat hotel ini yang akan ditempati oleh para jemaah. Dan di depan pintu ini sudah tertera ya isinya berapa orang, ini kan kapasitas max 2, kemudian ini 3, dan ini itu ya 4. Baik ya Huti, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa silakan bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe dan share, bagikan ke sosial media Huti sesuka-suka seperti grup WhatsApp, Facebook dan sosial media yang lainnya. Itulah ya tadi bagaimana kita nge-review tempat yang akan ditempati oleh petugas PPIH Arab Saudi. Jadi hotel ini yang akan kita tempati bukan berarti hanya para petugas, tetapi juga para jamaah akan bertempat juga di hotel ini. Dan ini saya sudah berada di dalam kamar. Ini Masya Allah beliau Ustadz Manan Ketus ini sudah bersantai ria ya, sambil melihat TV. Dan ini hidup TV-nya ya, menyiarkan langsung dari Madinah nih ya, Masjid Nabawi ya. Ya Huti. Dan jangan lupa bagi Huti yang mau mendapatkan hadiah umroh gratis untuk 3 orang pemenang, jangan lupa silakan like, komen dan sertakan nama kotanya. Dan juga jangan lupa Huti follow IG kami Muhammad Sofi Awi untuk mengetahui aktivitas kami, salah satunya sebagai petugas PPIH Arab Saudi yang berada di kota suci Mekah. Dan jangan lupa juga ya, nih bantu dukung channelnya Ustadz Abdul Manan, nama channelnya Abdul Manan Al Manduri. Gak pakai Abdul berarti ya? Gak pakai. Oke oke Akhi. Baik, dari kota suci Mekah kami mendoakan semoga Akhi Huti yang like, komen, membagikan dan subscribe langganan channel kami, semoga bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.